Mobil ambulans siaga desa milik Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, terbalik di pematang sawah di Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro. Mobil ambulans yang dibelikan pemerintah setempat ini nyungsep setelah melaju dengan kecepatan tinggi. Saksi mata di lokasi mengatakan, awalnya mobil ambulans siaga desa ini melaju dari Kecamatan Ngoro menuju Mojoagung. Saat itu sopir ambulans diduga melaju dengan kecepatan tinggi karena sirine mobil juga berbunyi. Karena tak bisa menguasai medan jalan, ambulan langsung masuk sawah. Ironisnya, saat diperiksa ambulan tersebut ternyata tidak sedang mengevakuasi warga sakit, tetapi mengangkut ratusan ekor ayam hidup. Kronologi kecelakaan ini, Pak? Ya, perkiraan jam 4. Hah? Jam 4 pagi itu jalan gitu loh, jalannya kencang. Nikung, jalan nikung ya? Ya, jalan itu, ini terus tikung ini Pak, langsung guling-guling kan mobilnya. Langsung terjun ke sawah? Iya, terjun ke sawah. Sopirnya ngantuk atau kenapa Pak? Tidak ngantuk, sudah digunakan ambulannya. Sirine ya? Iya, sudah digunakan langsung mencolot bablas. Tim Liputan, Jombang TV. Oh, kok sini wedos? Hah? Tekan di? Kok di sini wedos, bos? Ambulan, bos, bos. Hah? Kecamatan di? Punir. Lho yo opo ambulan kok disi wedhus. Wis ijen sapa ambulan kecamatan di Kunir? Kunir. Ijen karo camat wis kan. Ijen. Hah? Karo Pak Camat ijen. Hah? Kok oleh terus ambulan dikake wedhus yo. Dikake wedhus. Wedhus iki lho. Sopo ngono? Yo pelanggaran gedhe ngene iki Cak. Tak sampean. Tak dene ya, tak dene. Sampean. Iki ambulan iki. Pasti aku tuh. Wah, oh, tak sempurna penting gini ya. Tak sempurna penting gini. Tinggi ada, tua ada di sana. Iya mas, di sana itu. Aduh. Apa ngomong? Rekaman lah. Ya. Iya sempurna ini tak dulu. Sampai ini kita kira ono apa ambulan kok ketap-ketip dek gini. Kayak wedus ambulan cok. Aduh, ambulan kecamatan mana ini? Ambulan. Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir. Sampean Pak Sopo? Pak Sopo sampean? Pak Kadi. Pak Kadi, apa nih Pak Petinggi? Mas Sepupu Pak Inggi. Bu Inggi. Mas Sepupu nih Bu Inggi. Ya apa, N1101YP.